Arab. Dari Arab. Oh. Arab. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan pesanan kepada para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti yang saya maklumkan awal-awal tadi, sebagai solidariti kita sebagai warga Tenom, sampah atau botol-botol minuman Anda di kawasan ini. Jadi mohon kerjasama para hadirin. Baiklah, puan-puan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum kita membuka tirai majlis kita pada malam ini, saya ingin mendengar laungan Anda dulu. Boleh kan? Bebas! Terima kasih di atas sokongan dan solidariti Anda semua yang hadir pada malam ini. Dan beri tepukan kepada diri Anda sendiri pada malam ini. Pohon cemara, pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka, salam sejahtera, salam solidariti untuk rakyat Palestin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada rahmat pencipta langit dan bumi, karena di atas limpah kurnianya jua kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini sebagai tanda solidariti kita kepada rakyat Palestin yang menjadi mangsa kekejaman tentera Zionis. Di samping itu, kita juga amat bertuah karena dapat mendengar satu ceramah khas yang disampaikan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi di negara kita untuk percambahan minda dan menambah ilmu khususnya berkaitan dengan isu Palestin. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dahannya berduri. Terima kasih daun keladi sudi menghadirkan diri di program kami. Yang berusaha Tuan Marsajawan Haji Mas'ud, pegawai daerah Tenom rangkap pengurusi badan dakwah daerah, selaku pengurusi penganjur program Lambayan Al-Qud, himpunan solidariti untuk Palestin peringkat daerah Tenom pada malam ini. Yang berbahagia, Kahibu Sakja Datu Haji Badrika bin Haji Al-Yudin, penceramah jemputan yang didatangkan khas dalam program kita pada hari ini. Yang berusaha, Tuan Jekaria Jamal, penolong pegawai daerah kecil Kemabung. Yang berusaha, Tuan Yusri Ismail Yusuf, penolong pegawai daerah kanan pertabiran pejabat daerah Tenom. Yang dihormati, Tuan ESP Rajali Syari, selaku wakil kepada Ketua Polis Daerah Tenom, Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan Badan-badan berkanun, yang berbahagia datu-datu, datin-datin, dip-dip jemputan khas
semua ahli jawatan kuasa badan dakwah dari daerah Tenom seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian. Anugerah dikecap si anak kuatan, mengangkat senjata di dalam suara, menadah tangan, memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Jika munajat membersih jiwa, doa dipohon menjana takwa. Hadirin yang dimuliakan, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita sama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lutfi bin Ahmadi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umadina. Ya Rabbana laka alhamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azim sultanik. Allahumma aiz al-islam wa al-muslimin wa dammir a'daka a'da ad-din wa nsurna man nasur ad-din wa khzul man khazal al-muslimin wa a'li kalimataka ila yawmiddin. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عوانهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. يا الله يا تهان كمي سنغنيا هنيا قبل أنك وكمي مرايو درموها البطلان. Ampunilah dosa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, kasihanilah mereka yang selama ini menjadi mangsa kekejaman Zionis Israel. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah doa dan suara kami, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak sanggup lagi melihat saudara-saudara kami dibunuh dan diperlakukan dengan kejam oleh Zionis Israel. Satukanlah hati seluruh umat Islam di dunia untuk memerangi kekejaman dan kezaliman Zionis Israel. Hapuskanlah segala kezaliman yang ada di muka bumi ini. Kurniakanlah kekuatan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang mujahidin serta rakyat Palestin kekuatan, kesabaran serta kemenangan menghadapi kekejaman musuhmu, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah bumi Palestin, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farrik jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa dhallil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah. Allahumma ya Munzil al-Kitab, ya Mujri as-Sahab, ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum, ihzimhum, ihzimhum wa ansurna 'alaihim. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. آمين يا رب العالمين. مجلس مركب كنس تنتهي penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa tadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin
Dia dimuliakan. Bagi menyemarakkan semangat solidariti kita kepada rakyat Palestin yang menjadi mangsa jenayah perang angkara kekejaman dan kezaliman tentara-tentara Zionis, marilah kita hayati setiap baik-baik alunan merdu persembahan nasib oleh para pelajar sekolah agama negeri kampung Cinta Mata dengan dua buah lagu nasib, yaitu lagu pertama Sudut Najilah dan Palsu. Dan mohon terhadir bersama-sama mengalunkan lagu Sudut Najilah nanti. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dainā wa na'ūdhu bika min shururihim. Allahumma dajjil shamlahum wa farrih jam'ahum wa shakkik kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallim 'alayhim kama min Yeah.
dengan menjemput dan mempersilakan yang bersaha Tuan Mastazwan Haji Mas'ud, pegawai daerah Tengah merangkap pengurusi badan dakwah daerah selaku pengurusi penganjur program Lambaian Al-Quds Himpunan Solidariti untuk Plastin peringkat daerah Tengah untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih Encik Sahiman selaku pengacara majlis bagi program ilmu kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sayan, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Salam bebas Palestin. Salam Sabah Maju Jaya. Yang berbahagia Sahibus Sa'adah Dato' Haji Badri Shah bin Haji Aliuddin, penceramah jemputan yang didatangkan khas bagi program ilmu pada malam ini. Yang berusaha Tuan Zakaria Jamal, penolong pegawai daerah Daerah Kecil Kemabung. Yang berusaha Tuan Yusri Ismail Yusof, penolong pegawai daerah kanan pentadbiran Tenom. Yang saya hormati Tuan ESP Razali Syari, mewakili Ketua Polis Daerah Tenom, Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, badan-badan berkanun, datuk-datuk, dif-dif jemputan khas, semua ahli jawatan kuasa badan dakwah daerah Tenom, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnianya kita diberi rezeki untuk bersama-sama dalam program pada malam ini, satu majlis ilmu, majlis membuat taman-taman syurga. Di kesempatan ini saya mengalu-alukan ketibaan Al-Fadhil Ustaz Dato' Haji Badri Shah Haji Aluddin, penceramah yang datang khas bagi program ilmu kita malam ini. Selamat datang Dato' ke daerah Tenom, daerah yang sesuai dengan nama pertanian. Di kesempatan ini saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak yang bersama-sama saya di Badan Dakwah Daerah Tenom, terutamanya pihak Polis Diraja Malaysia Rela, Jahin, Sekolah Agama Negeri Cinta Mata, Jabat Daerah Tenom, Jabat Daerah Kecil Kemabung, Majlis Daerah Tenom, Sekolah SK Pekan, Masjid Ar-Rahman, Jabatan Penerangan, APM, seluruh agensi-agensi serta individu-individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mendayakan program kita pada malam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik la ya Quds. Labbaik la ya Quds. Labbaik ya Al-Aqsa. Labbaik ya Al-Aqsa. Dunia amat bersedih dengan apa yang menimpa rakyat Palestin, sama ada di Gaza atau Tebing Barat. Dianggarkan pada masa ini 15,000 orang yang tidak berdosa telah pun syahid sepanjang pencerobohan rejim Zionis di semenanjung Gaza, termasuklah melibatkan kanak-kanak, wanita, warga tua serta orang awam. Rejim Zionis telah mengerjakan perkara terkutuk dengan melakukan pengeboman pada orang awam. Saya menyeru pada seluruh orang yang hadir pada hari ini untuk mengetuk sekeras-kerasnya tindakan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Media Barat dilihat langsung tidak menyatakan perkara sebenar, malah kelihatan berat sebelah
dalam menyatakan propaganda songsang untuk mengelirukan orang awam. Angka korban yang mencecah 15,000 orang mereka lihat dengan sebelah mata oleh negara-negara barat yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Saya menyuruh bersemua yang hadir pada malam ini untuk menyatakan pendirian serta bermunajat agar genjatan senjata segera dapat dilaksanakan. Hospital-hospital, rumah-rumah ibadah, sama ada masjid ataupun gereja dibom bertalu-talu oleh rejim Zionis. Segera harap dihentikan. Ini adalah bagi memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera diberikan kepada orang-orang awam yang tidak berdosa dan terdiri daripada anak-anak kecil, bayi-bayi, kanak-kanak, wanita yang tidak berdosa. Ciri pencabulan hak asasi oleh rejim Zionis bukanlah perkara baru, malah telah dilaksanakan tanpa berperi kemanusiaan sejak 75 tahun yang lalu. Badan dakwah Terah Tenem berpendapat sependapat dengan pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri serta yang amat berhormat Perdana Menteri dalam menyatakan sokongan bersolidariti bagi negara Palestin merdeka. Dengan menyatakan hasrat kita dari satu daerah ke satu daerah yang lain hingga satu negeri ke negeri yang lain bagi memberikan imej manusia kekal berdiri teguh dengan pendiriannya bagi menangani krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin selaras dengan negara-negara yang lain seperti Indonesia. Malah kita lihat Afrika Selatan sendiri telah mengusir duta Israel sebagai tanda protes sikap apartheid rejim Zionis. Di sini marilah kita beramai-ramai menyatakan pendirian menyokong ke arah Palestin merdeka dari Sungai Jordan hingga ke Laut Mediterania. Merdekalah Palestin, freedom to Palestine, from river to the sea. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik ya Al-Quds. Labbaik ya Al-Quds. Labbaik ya Al-Quds. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Paring pandangan. Majlis merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas ucapan alu-aluan sebentar. Bakat timbunya si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah berarti, isikan akal dengan ilmu. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, sebelum kita membuka tirai ceramah kita pada malam ini, izinkan saya untuk membacakan biodata ringkas penceramah yang kita undang khas pada malam ini. Biodata ini tidaklah begitu penting, tapi apa yang penting adalah ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Penceramah undangan khas kita pada malam ini tidak lain, tidak bukan yang berbahagia, Dato' Haji Badrista bin Haji Ab Alimin. Beliau telah diberikan gelaran Sahibus Sa'dah Dato' Haji Badrista bin Haji Alimin. Dan beliau ini telah dilahirkan pada tahun dalam bulan Januari, 31 Januari 1975 di kampung Berkat Maran Pahang. Jadi penceramah kita ini berasal dari negeri Pahang. Dan beliau ini menjawab sebagai timbalan mufti negeri Pahang. Penceramah kita juga seorang pendakwah yang dikenali ramai
beliau sering atau selalu muncul di siaran televisyen, stesen radio utama di Malaysia dan juga di Singapura. Dan kepada Anda, Anda boleh mengikuti ceramah-ceramah beliau melalui laman sosial seperti Facebook ataupun YouTube. Jadi selepas ini Anda boleh lihat semua ceramah-ceramah penceramah kita dalam laman sosial ini. Dan dari segi pendidikan pula penceramah kita ini telah mendapat sarjana sains falsafah tamadun Islam di Universiti Malaysia Terengganu ataupun UMT. Dan beliau juga mempunyai ijazah usuluddin atau tafsiran Al-Quran daripada Universiti Al-Azhar dan Tamsir. Hadirin hadirat yang dimuliakan, dengan itu majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Sahibu Sa'da Datuk Haji Badrisa bin Haji Al-Bin untuk menyampaikan ceramah khas yang bertajuk Labayan Al-Quds Kami Bersamamu Palestin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Mas Syazwan bin Haji Mas'ud, pegawai daerah Tenom. Seterusnya yang saya hormati juga barisan kepimpinan Badan Dakwah Daerah Tenom, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, para pecinta Palestin sekalian. Apa kabar semua? Alhamdulillah, kabar onsaika. Alhamdulillah. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan pernyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Seterusnya dapat kita bertatap muka dalam perhimpunan solidariti kita dengan saudara-saudara kita di Palestin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, mana mungkin kita duduk diam ketika saudara kita di Palestin dibedil meriam? Mana mungkin kita diam membisu ketika pemuda tidak bersenjata dihujani peluru? Mana mungkin kita duduk tidak peduli ketika wanita-wanita Palestin kehilangan anak dan suami? Mana mungkin kita semua tidak merasa apa-apa ketika kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa digelek jentolak dan buldoza? Mana mungkin kita terus leka ketika penjajah Zionis Israel bermara jelela, sementara masih ramai saudara kita di sini masih leka dibuai kesenangan dunia, hanyut lalai dan tidak peka? Aduhai, hati ini meronta-ronta, tidak merelakan kezaliman terhadap mereka. Wahai Tuhan, bantulah mereka,
kuatkan semangat dan kukuhkan kedudukan mereka. Hantarkan bala tenteramu menolong mereka agar kekejaman dan kesombongan lenyap bersemi, agar kebenaran dan keadilan tertegak di muka bumi. Tuan-tuan sekalian, sejak 7 November 2023, artinya malam ini sudah genap 46 hari bersamaan 1 bulan 15 hari telah berlaku satu konflik di bumi Palestin. Konflik ini disebut oleh Barat sebagai konflik Israel-Hamas. Malam ini kita ingin sama-sama betulkan, sebenarnya bukan, ini bukan konflik Israel-Hamas, ini bukan konflik Israel-Gaza, ini bukan konflik Israel-Palestin, tapi ini konflik Zionis Yahudi Israel dengan seluruh kami umat Islam. Kami umat Islam cubit peha kanan, peha kiri pun akan terasa, kerana orang Palestin adalah saudara kita. Adat hidup orang bersaudara, sakit senang sama dirasa, jaga menjaga tiada lengah, bagi membagi di dalam susah, sama ke tepi, sama ke tengah, sama merugi, sama melaba, sama tinggi, sama rendahnya. Adat hidup saudara sekandung, sakit senang sama ditampung, laba dan rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung, dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung. Melukakan orang di Palestin bererti melukakan kita seluruh umat Islam, termasuk yang berada di Tenom ini. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, dari sisi lain, sebenarnya sejak konflik ini tercetus, kita syukur kehadrat Ilahi kerana bumi Gaza telah banyak memberi pelajaran kepada kita. Gaza mengajar kita sebuah makna, makna tawakal kepada Yang Esa, makna jiwa manusia yang benar-benar merdeka, makna derita dan air mata, makna darah dan nyawa, makna berdiri tegak membela agama, makna untuk jangan pernah putus asa, makna untuk cekal tidak penghujungnya. Gaza juga telah menjadi guru yang sangat membekas, bahawa hidup jangan pernah sekali tewas. Walau tanah dan rumah dirampas, walau nyawa jiran dan teman dicantas, namun jangan kau tertewas. Dengan akidah yang ikhlas, bangunlah kau dengan tabah, cergas dan tangkas. Tugas digalas penceroboh, tentu kau akan balas. Bumi warisanmu tatap teguh, dibela tegas. Ya, Gaza menjadi guru yang bererti. Mereka mengajar kita tentang maruah diri. Mereka bangkit menghadapi derita seorang diri, berbekalkan keimanan kepada surgawi. Mereka bangkit merebut kembali tanah yang dicuri, tetapi mereka tidak sekadar menangis meminta simpati. Gaza menjadi guru terbilang, mengajar kita berjuang menentang petualang. Jangan diizinkan bumi ini dicincang, tataplah hidup sebagai pejuang. Selagi roh berumah di badan, mereka di Gaza akan tetap terus bertahan, menciptakan kemenangan atau mati dengan kemuliaan. Ya, guru Gaza menjadi guru merabbi,
dikala mereka disekat dan dimusuhi, di saat jiran sebangsa seagama melarikan diri, siapakah teman yang berdiri di sisi? Siapakah yang teguh membentengi? Siapakah tetangga yang menghulurkan budi? Inilah kami, wahai warga Gaza, kami rakyat Malaysia, anak-anak di Tenom Sabah, saudara-saudaramu akan tetap berdiri teguh di sini. Nyor gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi himpi, hancur daging tulang bercerai, belum menang takkan berhenti. Ni malam ni orang Tenom ni berani-berani semua ni. Ni semua pahlawan-pahlawan semua ini. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati? Ini berani mati semua ini. Kepada saudara di Gaza, kami orang Tenom ada bersama kalian. Tuan-tuan sekalian, sekarang ini ada dua senario yang sedang berlaku di bumi Palestin. Pertama sekali adalah pemerkosaan ke atas bumi Palestin. Yang kedua, pencerobohan biadab ke atas Masjid Al-Aqsa. Pencerobohan biadab ke atas Masjid Al-Aqsa didasari oleh pembinaan semula apa yang mereka sebut sebagai The Temple of Solomon. Adapun pemerkosaan ke atas bumi Palestin didandasi oleh slogan The Promised Land. Mari kita tengok. Israel, dia ada satu matlamat yang dipanggil The Promised Land ataupun Ardil Mi'ad, tanah yang dijanjikan. Promised Land adalah tema paling penting dalam hikayat Bani Israel. Tema tanah yang dijanjikan ini begitu mengakar dan membumi dalam jiwa setiap orang Yahudi. Slogan ini bila mencapai tahap ketaksuban dan fanatik, maka lahirlah satu fahaman dipanggil Zionis. Maka bagi orang Yahudi, mereka mesti mencari tanah yang dijanjikan itu, dan mereka mesti kembali semula ke Promised Land tersebut. Apa saja yang menghalang mereka kembali ke Promised Land, maka itu akan dicantas dan disikat. Siapa saja yang menghalang hak mereka ke atas Promised Land, maka wajib diperangi. Maka istilah Promised Land itu sudah jadi semacam license to kill yang paling besar sekali. Bayangkan, sejak 7 Oktober tahun 2023, di Gaza saja ada 12,000 orang lebih yang telah terkorban. Ada 30,000 orang yang didapati cedera. Ada 3,250 orang didapati hilang, dan ada 1.5 juta rakyat Palestin terpaksa dipindahkan. Ada satu data dari Gaza Ministry of Health, Kementerian Kesihatan Gaza. Ada 7,533 wanita dan kanak-kanak telah terbunuh di Palestin, di Gaza. Setiap 10 minit satu kematian. Ada 788,000 wanita dan juga gadis telah dipindahkan dari rumah mereka. Ada 2,056 wanita secara otomatik menjadi ketua keluarga setelah kematian suami mereka. Ada 7,401 kanak-kanak telah kehilangan bapa mereka. Dan ada 50,000 wanita di Gaza sedang hamil, dengan 5,522 ibu dijangka bersalin dalam bulan yang seterusnya.
Maka kenapakah ini terjadi? Kerana Yahudi berpegang kepada prinsip the promised land. Tanah yang dijanjikan mesti diambil balik. Tapi alhamdulillah, ternyata orang-orang Gaza bukannya batang kayu. Mereka melawan. Dan tanpa disangka-sangka oleh pihak Yahudi, serangan ini sudah berlanjutan lebih daripada sebulan. Dan sekarang sudah ada banyak kematian di pihak Yahudi. Ada 1,200 orang lebih yang telah pun mati. Dan ada yang mengatakan dah mencecah 2,985 kematian di pihak Israel. Ada 7,266 yang cedera. Tapi data tidak rasmi mengatakan hampir 11,600 orang yang cedera. Ada 239 orang diculik, ada 28 yang masih hilang, dan ada 200,000 orang yang telah dipindahkan. Sebenarnya hadirin hadirat sekalian, kalau berdasarkan catatan sejarah, nenek moyang orang Yahudi dah lama diusir daripada Jerusalem daripada tahun 70 Masihi lagi. Mereka setelah bertahun-tahun bertabur di seluruh muka bumi, akhirnya kembali menakluk bumi Palestin dan menceroboh Masjid Al-Aqsa. Apa sebab? Kerana kononnya menurut kepercayaan orang Yahudi, Tuhan mereka telah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim dan juga anak cucunya untuk diberikan tanah air yang baru yang dipanggil Bumi Kanaan. Dan janji itu dimaktubkan dalam kitab Genesis chapter 15 verse 18. On that day the Lord made a covenant with Abraham saying, to your offspring I give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Sungguh akan kami berikan kamu tanah ini dari sungai Mesir sampailah ke sungai Euphrates. Maka sampai sekarang orang Yahudi mendakwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Maka sampai sekaranglah tak kira Yahudi fundamentalis atau yang liberalis berbondong-bondong datang ke Palestin. Dulu tuan-tuan, sebelum Palestin, orang Yahudi ni masih mencari-cari di mana negara nak dibikin. Nasib baik dia tak jumpa Tenom ni. Saya ingat kalau jumpa Tenom, Tenom pun dia buat negara agak. Mula-mula dulu dia cadangkan nak duduk di beberapa buah negara di wilayah Afrika. Ada cadangan nak duduk di Amerika Utara. Ada cadangan buka negaranya di Al-Arish, di Sinai, Mesir. Tapi semuanya ditolak oleh negara-negara itu. Sebelum itu juga mereka mencadangkan supaya orang Yahudi buka negara di Mozambik. Orang Mozambik protes, mereka lari. Dicadangkan pula buka negara Israel di Kongo. Kongo juga menolak kerana orang Kongo ni kulitnya hitam, orang Afrika. Dia mereka tanya, apa kaitan kamu dengan di sini? Kita bukan saudara, kulit pun sudah beda. Lari lagi. Tahun 1897, Yahudi cadangkan Argentina untuk dijadikan negara Yahudi. Maka ada beberapa Yahudi pindah sampai sekarang duduk di Argentina. Tahun 1901, Yahudi mencadangkan supaya Cyprus dijadikan negara Israel. Tapi Cyprus menolak. Tahun 1903, Yahudi mencari-cari lagi. Maka dicadangkan pula Uganda untuk dijadikan negara haram Israel. Tapi orang Uganda menolak. Bila Yahudi gagal, mereka beralih ke Palestin. Dan mereka cuba kaitkan dengan sejarah antah berantah ribuan tahun yang tak betul ataupun tidak. Disebabkan kita orang Islam, kita sentiasa menyambut tetamu dengan berlapang dada. Maka kita terima kedatangan mereka sebagai tetamu. Apatah lagi mereka bukan sekadar tetamu, tapi mangsa kezaliman perang ketika itu. Tapi siapa sangka, Yahudi yang dulunya menjadi tetamu kita akhirnya telah menjadi penjajah di bumi Palestin.
Sebenarnya tuan-tuan, dakwaan mereka dari sejarah ini langsung tidak ada asasnya. Kerana hasil kajian tokoh-tokoh Yahudi sendiri mengatakan lebih dari 80% Yahudi hari ini tidak ada langsung pertalian keturunan ataupun pertalian sejarah dengan Bani Israel dan juga Palestin. Dibuktikan bahawa mereka ini adalah Yahudi Khazar yang berasal dari kabilah Turki kuno yang duduk di kawasan Kaukasus di sebelah selatan Rusia. Mereka jadi Yahudi atau convert jadi Yahudi pada kurun ke-8 Masihi semasa pemerintahan Raja Bulan. Bila pemerintahannya jatuh, orang-orang Yahudi bertaburan di Rusia dan juga di Eropah Timur. Akhirnya mereka dipanggil dengan gelaran Yahudi Ashkenaz. Sebab itu kalau mereka nak mendakwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, itu pembohongan semata-mata. Sebab itulah orang-orang Palestin, khususnya Hamas, akhirnya bangkit menentang. Tuan-tuan sekalian, kita tadi pasang lagu sedih melihat anak-anak Palestin, perjuangan mereka. Tetapi bagi orang Palestin, berjuang ini adalah makanan harian mereka. Sebab itu orang Palestin, bagi mereka peperangan itu adalah solusi paling tuntas untuk memberi kefahaman kepada rejim-rejim Zionis ini. Dan ini bukan kali pertama terjadi serangan. Tahun 2008 Hamas pernah sama berperang macam sekarang dengan Israel. Berapa hari peperangan tahun 2008? 22 hari. Bermula Disember 2008 sampai Januari tahun 2009. Dalam tempoh 22 hari, 1,500 orang syahid terkorban. Tapi masa itu tuan-tuan mungkin masih kecil lagi lah, tak boikot lagi lah masa itu, tahun 2008. Tapi yang ajaibnya lah, dalam tempoh 22 hari, walaupun 1,500 orang syahid, dalam masa yang sama, tempoh 22 hari, telah lahir 1,500 orang bayi dalam tempoh 22 hari itu. Ini ajaibnya. Sebab itu orang Arab Palestin ini, kalau wanitanya subur-subur semua, kalau hamil kembar biasa, 2, kembar 3, kembar 2, kembar 3. Ini kelebihan orang-orang di Palestin. Kemudian tahun 2014 Hamas berperang lagi dengan Israel. Bahkan tahun 2014 itu mereka berperang selama 50 hari. 50 hari mereka pernah perang dalam tempoh lama. Cuma untuk peperangan kali ini yang bermula pada 7 Oktober, kali ini lebih panjang. Apa sebab? Lebih panjang sebab persediaan orang-orang Palestin lebih. Dulu mereka perang dalam keadaan kurang persediaan. Kali ini serangan yang dilakukan oleh Hamas itu penuh dengan persediaan. Dia Hamas tuan-tuan, setiap kali dia pergi serang Israel, dia akan bawa slogan. Dia akan bawa slogan. Macam kita malam ini syarahan kan ada Lambayan Al-Quds, kami bersamamu Palestin. Ini slogan kita. Hamas setiap kali serangan akan ada slogan. Kali ini tuan-tuan, slogannya adalah dipetik daripada ayat Quran. Ya qaumidkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah kepadamu. Jangan kamu berpatah balik ke belakang kerana takut kepada musuh. Nanti kamu akan jadi rugi. Bila ditiupkan ayat ini, bersemangat orang-orang Palestin, akhirnya mereka serang habis-habisan orang-orang Yahudi. Tuan-tuan, orang Gaza ini memang hebat-hebat tuan-tuan, orang Gaza. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab kita Syafi'i, dia orang Gaza. Gaza ini negeri yang hebat.
Gaza ini negerinya tidak besar. Dia bukan besar macam Sabah. Negerinya memanjang. Negerinya memanjang dari utara ke selatan. Dan negeri kita lebih besar daripada Gaza. Lebar Gaza ini lebar cuma 12 km. Panjangnya cuma 49 km. Jadi kalau didarabkan, Gaza itu baru luasnya 588 km persegi. Kalau di Sabah ini dia besar sikit saja daripada Kuala Penyu. Kuala Penyu itu 453 km persegi kurang lebih. Kalau Tenom ini kan luas 2409 km persegi, lebih luas lagi. Tapi walaupun negerinya kecil, orangnya jiwa besar. Orangnya hebat-hebat semua. Sebab sejak tahun 1948, artinya sudah 75 tahun ataupun 3/4 abad, mereka telah merasai keperitan dijajah dan dizalimi. Dalam konteks moden, Hamas menang pilihan raya. Dia masuk dalam pemilihan, dalam pilihan raya. Menang. Tapi kerana dia tak ngam dengan Yahudi, akhirnya Gaza itu mengalami sekatan. Dan mereka telah disekat sejak 16 tahun yang lalu. Israel tak benar masuk, tak benar keluar. Di kawasan tebing barat, tak ada sekatan. Di Gaza ada sekatan. Tebing barat tak ada sekatan, tapi banyak checkpoint. Checkpoint banyak, sekatan tak ada. Maka disebabkan orang di Gaza sudah lama menderita, akhirnya mereka menyedari bahawa mereka tak boleh mengharapkan belas kasihan daripada negara Arab. Tak boleh mengharapkan simpati daripada dunia Islam. Kerana semuanya berpeluk tubuh. Satu-satunya belas kasihan yang mereka harapkan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang di Gaza, mereka mengukuhkan diri mereka, membina diri mereka menjadi muwahhidun yang benar-benar bertawakal hanya kepada Allah. Mereka membina diri, mereka menjalani kehidupan semaksimum mungkin dalam pelbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sebab itu saya sebut di awal tadi, bukan kita yang sepatutnya nak mengajar Gaza bagaimana untuk maju. Gaza yang banyak mengajar kita. Tuan-tuan, orang di Gaza walaupun mereka duduk dalam dunia yang disekat, tapi mereka memiliki tahap pendidikan yang jauh lebih baik daripada kita. Di Palestin, di tebing barat campur dengan Gaza, dalam kesusahan mereka ada 14 buah universiti penuh. Ada sebuah open university. Ada 18 buah college university. Dan ada 20 buah college community. Di Gaza sahaja ada 11 buah universiti penuh. 10 universiti penuh, 1 open university. Ada Al-Aqsa University, ada Al-Azhar University cawangan Gaza, ada Al-Quds Open University, ada Gaza University, ada Islamic University of Gaza, ada Isra University, ada Palestine Technical College, ada University College of Applied Sciences, ada University of Palestine, ada Gaza Community Training Center, ada Hassan University. Sebab itu walaupun orang Gaza dalam suasana perang, pendidikan tidak pernah diabaikan. Dan ramai juga rakyat Palestin yang telah sambung pengajian postgraduate-nya sampai ke negara luar, termasuk ke tanah air kita. Biro Statistik Palestin mencatatkan angka 4,000 orang Palestin berada di bumi Malaysia tahun 2019 sahaja untuk nak sambung pelajaran. Apa pelajaran untuk kita? Kita negeri aman, sentosa, gemah, ripah, loh, jenawi, toto titik, tentrem, kotora, harjo. Sekolah di sana, universiti di sini. Tapi tak mau pergi universiti, tak mau pergi sekolah. Malu kita. Orang Gaza pergi sekolah. Sebab itu orang Gaza ramai yang pandai.
ramai sarjana di Gaza ini. Itu sebab mereka pertama, mereka boleh bikin senjata sendiri. Daripada pipe itu dia buatnya meriam. Mereka buat serangan pakai bukan pakai jet pun. Hanya pakai peralatan-peralatan yang minimum, pakai drone. Mereka juga mampu buat terowong bawah tanah yang lengkap dengan cahaya-cahaya lampu, air dan macam-macam. Kenapa boleh jadi begitu? Ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan iman hidup jadi terarah. Sebab itu orang Palestin ilmunya tinggi. Jangan cerita ilmu agamanya, Masya Allah. Di Gaza ini mereka sangat menekankan pendidikan Al-Quran. Itu sebab kita di Malaysia setiap kali Ramadan kita akan dapat khidmat imam dari Palestin setiap tahun. Apa sebab? Kerana bacaan imam Palestin ini begitu merdu sekali. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan sekalian, di Gaza setiap keluarga, rumah-rumah di Gaza minimum memiliki seorang hafiz Quran. Minimum satu orang. Tanyakan pada diri kita, tuan-tuan nak kesian Gaza ke nak kesiankan diri tuan-tuan sendiri? Berapa hafiz di rumah tuan-tuan? Hafiz tak ada, al-haf saja, separuh saja, hafiz tak ada, separuh saja hafalan. Ulama-ulama di Gaza, walaupun Gaza dalam darurat, mereka berjaya mendidik anak-anak Gaza. Mereka bina metod dan kaedah menghafal Al-Quran yang berjaya dibuat dalam tempoh satu bulan saja. Ni adik-adik yang habis Quran, berapa tahun baru boleh habis Quran? Satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Di Gaza dia boleh buat satu bulan saja khatam Quran, hafal 30 juzuk. Mereka buat satu kem khas, dipanggil kem Tajul Wakar. Kem Tajul Wakar ini adalah program untuk anak Gaza yang terpilih, yang boleh hafal dengan cepat. Mereka akan iktikaf di masjid hafal Quran sampai waktu maghrib. Dalam masa satu bulan saja mereka boleh hafal 30 juzuk. Maknanya satu hari satu juzuk hafalannya. Pernah metod ini dibawa ke negara kita, tak dapat jalan. Di Indonesia pernah dibuat. Indonesia ada undang para ulama Gaza untuk bikin teknik hafalan cara Gaza. Tapi Indonesia tak dapat buat satu bulan. Mereka hanya boleh buat dua bulan. Kenapa tak boleh buat satu bulan? Nah, Gaza boleh hafal Quran satu bulan sebab mereka tak banyak hiburan yang merosakkan pemikiran. Tak banyak hiburan. Macam anak-anak kita di sini 3 tahun, 4 tahun panjang tempohnya kerana cabaran banyak, hiburan banyak. Malam ni kita di sini, di tempat lain tengah konsert sekarang ni. Sebab itu susah, hiburan banyak. Termasuk di Indonesia sepatut 1 bulan jadi 2 bulan sebab dangdut lagi macam-macam. Jadi tak boleh nak konsentrate. Itu kelebihan orang-orang di Gaza. Maka di sana ramai orang-orang Gaza yang hafal Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, anggota Hamas namanya Brigid Al-Qassam. Brigid Al-Qassam ni unit elit lah dalam Hamas ini. Brigid Izzuddin Al-Qassam ataupun Kataib Asyahid Izzuddin Al-Qassam. Kebanyakan daripada anggota Brigid Al-Qassam, rata-rata anggotanya minimum hafal 17 juzuk. Minimum 17 juzuk. Siapa yang hafal kurang daripada 30 juz takkan dihantar ke barisan depan. Yang dihantar untuk berserang menyerang di barisan depan hanya yang hafal 30 juzuk saja. Yang belas-belas juzuk di belakang. Itu sebab apabila anggotanya itu terdiri daripada Hafizul Quran, maka menyebabkan Israel sekarang jadi bingung. Israel jadi bingung. Bagaimana mereka boleh dikalahkan oleh satu pasukan
yang tidak memiliki peralatan canggih tetapi boleh mengheret serangan ini lebih daripada satu bulan. Kita boleh tengok kebingungan orang-orang Israel ketika kita melihat pertama pengakuan daripada tebusan-tebusan Hamas. Hamas, dia ada ambil beberapa tebusan, disimpan nanti dilepaskan. Ada seorang nenek, mungkin tuan-tuan tengok videonya, dia ini tawanan Hamas. Ketika dia dilepaskan, dibebaskan, dia pusing belakang, dia bersalam dengan semua anggota Hamas. Tuan-tuan, kalau musuh, kita takkan bersalam lagi. Dia colik kita, nak buat apa bersalam? Orang pun jadi heran, macam mana nenek ni boleh bersalam dan ucap terima kasih pula kepada mujahidin. Ada satu video yang lain, seorang mujahidin, ada satu kumpulan mujahidin masuk ke rumah orang Yahudi mencari apa yang ada, laki-laki yang bersembunyi. Adalah makcik-makcik duduk di dapur. Mujahidin ini ketika menyelongkar ada makanan, dia minta izin dengan tuan rumah untuk mengambil sebiji pisang. Sepatutnya kita kalau menceroboh, minta izinlah, hantam semualah. Tapi kerana mereka ni ahlil Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat saja pengakuan daripada tentera-tentera Yahudi sendiri. Ada seorang tentera IDF, Israel Defense Force, dia selamat dalam satu serangan. Kemudian dia diwawancara oleh media. Media tanya dia macam mana perlawanan dengan orang-orang Hamas. Apa jawab askar tentera ini? We are fighting with ghosts. Kami ni lawan dengan hantu, kata dia. Apa sebab dipanggil hantu? Kerana orang-orang Hamas, mujahidin ini, mereka adalah pejuang-pejuang yang sangat kuat beramal soleh. Kalau pertempuran di darat, memang advantage betul kepada Hamas. Israel, tuan-tuan, dia tak berani berlawan. Di berhadapan mereka tak berani. Kalau yang kita tengok death toll sekarang ni, setiap hari kita baca, oh ini berapa ribu mati, berapa ribu. Yang mati itu semua orang Islam, bukan kerana crossfire, tapi kerana bom. Macam kita duduk di padang ini, duduk kumpul, nanti ada musuh, na'udzubillah, paling bom, pom, satu stadium lah meninggal. Tapi itu kan bukan anak jantan. Kalau anak jantan masuk ke sini lah, bawa senapang, jom kita lawan. Jadi yang menang sekarang ini semua pakai bom. Maka kalau dia pakai crossfire, garanti Hamas menang mudah. Apa sebab? Kerana mujahidin, jangankan tentera, kereta kebal pun berjaya dijahanamkan. Tuan-tuan sekalian, IDF, Israel Defense Force, dia ada kereta kebal. Kereta kebal ni bukan kaleng-kaleng kereta kebal, tank. Kereta kebal jenis Merkava. Merkava ni sangat canggih. Sekarang ni mereka guna versi terbaru, Merkava 4 Barak. Satu biji harganya 3.5 juta US dollar. Tapi lihat dalam video yang disebarkan baru-baru ini, 24 buah tank Merkava hancur dibantai oleh mujahidin. Bukan pakai bom, tapi mujahidin ini berani panjat tanker, buka pintu, dibom terus secara manual saja. Bingung semua askar-askar Yahudi. Ni gimana kita nak berhadapan dengan ghost, dengan hantu? Kerana mereka muncul dari bawah tanah. Kereta kebal lalu keluar tiba-tiba daripada terowong bawah tanah. Dipanjat tanker, dibuka, dibaling nyebung. 24 tanker hancur musnah. Maka kalau tanker berjaya dihancurkan, bayangkan, timbul pertanyaan, kenapakah orang-orang mujahidin ni beraninya luar biasa? Sebab mereka akrab dengan Quran. Sebab itu untuk kita di Tenom ini, jangan jauh dengan Quran. Akrablah dengan Quran. Orang Gaza begitu akrab dengan Quran. Orang yang akrab dengan Quran akan datang keberanian. Sebab dalam Quran banyak ayat yang menyebut tentang keberanian.
ala tuqatiluna qauman nakatu aymanahum wa ammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Mengapakah kamu tidak memerangi orang yang merosakkan janjinya? Mengapakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang paling perlu kamu takuti. In kuntum mu'minin. Kalau engkau orang beriman. Jadi orang yang paham Quran, berani semua. Baca lagi ayat yang lain. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zafan fala tuwallumul adbar. Wahai orang beriman, kalau kamu bertemu dengan orang yang menyerangmu, jangan kamu membelakangi musuhmu itu. Artinya jangan patah, jangan pusing U-turn, kata Allah. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bercerita tentang bagaimana orang Yahudi ini bangsa paling penakut. La yuqatilunakum jami'a illa fi qurun muhassanah aw min wara'in judud ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah Ta'ala menyebut orang Yahudi tidak akan berani berperang dengan kamu melainkan mereka bersembunyi di sebalik tembok. Kamu lihat mereka itu bersatu sedangkan hati mereka berpecah belah. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-14. Mereka baca lagi Quran, Mujahidin terjumpa lagi ayat Surah An-Nisa ayat 104. Wala tanilu fi ibtira'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'muna kama ta'lamun. Jangan kamu lemah dalam mengejar musuhmu. Kalau kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan. Jadi banyak ayat dalam Quran yang memujuk kita supaya jadi orang yang berani berjuang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, serangan Hamas kali ini adalah kerana perancangan yang sangat terperinci. Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober bukan serangan yang dicuba-cuba, tetapi sudah dirancang selama 3 tahun. Mereka buat persiapan, mereka buat persediaan. Kerana mereka percaya dalam Quran, Allah Ta'ala berjanji dalam surah Anfal ayat 60, wa'aiddu lahum mastata'tum min quwwatin, maka bersiaplah dengan segala kemampuan untuk berhadapan dengan musuh. Kalau kamu telah buat persiapan, turhibu nabi adu wallahi wa adu wakum, kalau kamu buat persiapan, nescaya musuhmu akan gerun kepada kamu. Maka pada tanggal 7 Oktober itu terjadilah suatu hari yang dipanggil Yaumul Furqan wa Yaumul Taqal, hari pemisahan antara hak dengan yang batil, hari yang menentukan siapa beriman, siapa yang munafik. Bukan sekadar di medan perang, bahkan di luar medan perang, termasuklah kita di negara kita sekarang. Sekarang baru kita kenal di kalangan kita ini siapa sebenarnya Yahudi, siapa sebenarnya anti-Yahudi. Sekarang baru kita kenal. Dan baru kita tahu di negara kita ini rupanya ada penyokong-penyokong tegar Zionis, mengkritik setiap tindakan Mujahidin, mempertikai kesemua yang dilakukan oleh orang-orang Palestin. Tidak kita sangka dalam negara kita rupanya ada Yahudi berhidung pesek. Hidung pesek tapi penyokong Yahudi. Ya, yang namanya influencer, mencela, memperlekeh, menggunakan Facebook, Instagram, TikTok dan macam-macam. Kita mahu ke mana kalau kita tidak berpihak kepada Mujahidin? Maka sekarang kita kenal mana yang betul, mana yang kurang betul. Tuan-tuan, kalau kita baca balik kronologi,
pada tanggal 7 hari bulan Oktober. Wilayah Gaza ini tadi saya dah ceritakan bentuknya memanjang. Wilayah daratnya ada sebelah utara dan ada sebelah timur. Kalau sebelah barat, semuanya itu laut Mediterranean. Kalau sebelah selatan, dia berbatasan dengan negara Mesir. Jadi sepanjang sempadan batasan Gaza dengan Israel, ada 9 pos tentera. Yang mana ke-9 pos ini dihuni oleh pasukan elit tentera Israel. Jumlah pasukan elit ada 4,000 orang, satu pos. 4,000 orang total, maknanya satu pos ada 400 anggota. Orang Hamas, Brigid Al-Qassam, Mujahidin, mereka dah buat kajian 3 tahun. Dia kaji daripada 9 pos tentera ini, yang mana paling penting untuk kita serang terlebih dahulu. Dia buat kajian 3 tahun. Rupanya yang paling penting untuk diserang adalah pos yang di sebelah utara dekat dengan pantai laut Mediterranean. Apa sebab? Kerana itu adalah pos komunikasi. Macam kita panggil semboyan, unit semboyan. Jadi pos itu dihantam dulu. Radar satelitnya, antenanya dihantam dulu. Menggunakan apa? Dengan menggunakan drone. Dibom dulu. Kemudian mereka tawan pula 8 pos yang lain, dan askar-askar elit IDF ini ditangkap dan dibawa ke Gaza. Itu serangan hari pertama. Selepas itu, orang-orang Mujahidin mereka tembak 5,000 bom. 5,000 bom mereka tembak. Pom 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 5,000. Semua orang heran. Macam mana 5,000 bom boleh melepasi kawalan dan sekatan Iron Dome? Dia Israel, dia ada satu senjata penangkis serangan bom yang dipanggil Kipat Barzel ataupun Iron Dome. Iron Dome ini tuan-tuan begitu canggih sekali. Harganya bukan murah. Harganya $50 juta per bateri. Dan antara $100,000 hingga $150,000 per interception, sekali memintas. Kosnya begitu mahal. Dan Israel begitu bangga dengan penggunaan Iron Dome ini. Mereka gunakan Iron Dome ini sejak April 2011. Dan sistem ini berjaya memintas begitu banyak roket-roket milik tentera Palestin. Roket Palestin dipanggil Kat Yusha. Pada Ogos tahun 2011, Iron Dome dia pernah pintas 20 peluru berpandu dan roket yang dilancarkan ke arah Israel. Dalam operasi Pillar of Defense tahun 2012, keberkesanan Iron Dome dinilai sebanyak 75% ke 95% oleh pihak Israel. Dalam kira-kira 1,000 roket yang dilancarkan Hamas sejak permulaan tahun 17 pada tahun 2021, Iron Dome telah mengenal pasti 2/3 roket yang dilancarkan sebagai ancaman dan berjaya memintas 90% daripada sekitar 300 roket yang lain. Lantas macam mana kali ini roket Hamas berjaya masuk? Jawapannya kerana kajian dan penyelidikan. Ada satu kes pernah berlaku. Sistem ini dia berjaya pintas roket Palestin, 4 buah roket yang dilancarkan ke Beersheba, tetapi roket yang kelima gagal dimusnahkan. Roket yang kelima berjaya menyebabkan tentera Israel terbunuh dan ada yang cedera. Jadi di sini Brigid Al-Qassam dah tahu kelemahan. Rupanya Iron Dome ada kelemahan. Apa kelemahannya? Ini teori. Pertama, ada yang mengatakan Iron Dome itu dia pakai sistem Microsoft. Ada pun roket Hamas, dia tak pakai Microsoft, dia pakai Xiaomi. Jadi Xiaomi dengan Microsoft itu tak sama. Itu ada yang berpandangan begitu. Ada juga mereka mengatakan
Iron Dome ini rupanya perlu di reload, dia refill. Dia macam senjata, kot mana pun dia mesti kena isi balik pelurunya. Katakanlah misalnya satu Iron Dome dia boleh lancarkan 50 roket untuk memintas. Namun setelah roket ke-50 dia terpaksa stop untuk nak reload balik. Maka Hamas dia lancarkan dulu 50 roket pertama, tapi roket yang 50 pertama itu hanyalah berbentuk roket gurau-gurauan saja, dalam mercun-mercun begitu saja, supaya sistem itu bertindak. Nah, setelah 50 itu barulah Hamas mengirim roket yang betulan. Disebabkan itulah Perdana Menteri Israel Netanyahu dia mengatakan serangan roket daripada Hamas ini bersamaan dengan serangan 50 tahun dulu, iaitu tahun 1973 semasa perang Arab Israel yang diawali oleh serangan dua negara Arab di sebelah selatan dan utara, iaitu Mesir dan juga Syria. Selepas mereka teruk dihantam pada 7 Oktober, maka Israel pun menangis-nangislah, merengek-rengeklah, memanggil-manggil emaknya, bapaknya, adik-beradiknya, memanggil-manggil England, memanggil-manggil Amerika, menangis-nangis. Lalu Presiden Amerika pun buat ucapan di podium nasional, lantas menyatakan, "We stand with Israel 100%. Tapi tuan-tuan, Allah nak tunjuk, walaupun Amerika Syarikat, walaupun Eropah, Barat, British begitu menyokong Israel, tapi kita melihat bagaimana hari-hari berikutnya kota-kota di Amerika Syarikat ramai yang bangkit demonstrasi yang menunjukkan pro kepada Palestin. Dulu tuan-tuan, orang putih dia tak pernah sokong Palestin. Orang putih maknanya non-Muslim. Tapi setelah mereka lihat apa yang Yahudi lakukan kepada orang Gaza, akhirnya datang rasa simpati. Dalam program kita ni saya percaya ada rakan-rakan yang non-Muslim. Selamat datang kita ucapkan. Kita ingin terangkan malam ini, saudara tak perlu jadi Muslim untuk memahami masalah di Palestin. Tak perlu jadi Muslim. Cukuplah saudara menjadi manusia untuk memahami masalah di Palestin ini. Dan hari ini orang-orang di Barat pun mereka sendiri telah menentang kerajaan masing-masing kerana sokong kepada Palestin. Ini Allah yang tentukan. Yang kedua, Allah, ini kuasa Allah. Lapangan terbang Ben Gurion sejak daripada serangan 7 Oktober, tiba-tiba ramai sekali rakyat Israel yang mau lari meninggalkan Israel. Bayangkan dulu nenek moyangnya datang ke Israel kerana mereka mengatakan Israel ini negara harapan, the promised land. Tapi mereka sendiri, anak cucu, akhirnya tinggalkan Israel. Mereka migrate, lari pergi ke Eropah, ada yang pergi ke Argentina, ada yang pergi ke Amerika. Ini kuasa Allah. Dan yang ketiga, kita melihat ini kuasa Allah. Ekonomi Israel sekarang merudum dengan begitu teruk sekali kerana peperangan memakan belanja yang besar. Tuan-tuan, perang bukan murah. Hatta kita di Malaysia ni pun kalau perang tak mampu kita. Peluru pun sebiji duit. Ini polis kalau tak percaya. Polis pun peluru pistol tu satu biji RM2. RM2 tu sekali tembak. Bayangkan kalau nak pakai mesin gun, mesin macam-macam, lagi mahal kos dia. Dan hari ini di peringkat antarabangsa berlaku apa yang dipanggil BDS, boycott, de-investment dan juga sanctions, yang telah memaksa PBB mengeluarkan senarai 112 buah syarikat yang ada kaitan dengan negara haram Yahudi, terpaksa dikeluarkan. Dan negara kita pun masih boycott lagi lah, masih boycott. Tapi tuan-tuan, boycott jangan boycott makan je, boycott benda lain tak boycott jangan. Boycott ni benda yang tertentu saja. Masjid jangan boycott pula, masjid pun tak ada orang. Macam mana semua benda nak boycott? Boycott benda yang tertentu saja. Sebab itulah sekali lagi malam ini saya mengajak tuan-tuan,
warga di Gaza ini memang sangat istimewa, sangat istimewa. Anak-anak Gaza, kalau yang kecil-kecil, kalau mereka sesama mereka apa permainannya? Macam kita dulu masa kecil-kecil, permainan kita main pondok-pondok ataupun main kawin-kawin. Orang di Gaza, anak-anaknya apa permainannya? Permainannya main mati-mati. Kadang adiknya dengan abangnya main, kemudian pura-pura mati. Nanti kawan-kawan akan angkat, tanya kenapa ni? Syahid. Dia daripada dulu main syahid masa kecil. Anak Palestin bukan macam anak kita. Anak kita macam serama semua, tak boleh. Anak Gaza semua jiwa pejuang. Sebab itu anak-anak di Gaza, anak kecil, wanita, orang tua, atuk, nenek, mereka ketika diwawancara oleh media tidak pernah menyalahkan mujahidin. Tak pernah. Tak adalah mengatakan, oh ini semua gara-gara Hamas, ini semua kerana inilah mujahidin, kami jadi susah. Tak pernah. Kerana mereka semua jiwa pejuang. Sebab itu tuan-tuan, ayo kita belajar daripada Gaza. Banyak kita boleh belajar dari Gaza. Kita yang sepatutnya belajar daripada Gaza. Belajar apa? Belajar bersabar. Orang Gaza mengajar kita sabar. Orang Gaza mengajar kita istiqamah. Ada dulu orang mencadangkan, kenapa kita tak ambil saja anak-anak Palestin ni, bawa ke Malaysia biar kita jaga. Apa jawab orang Palestin? Daripada kami hantar anak kami duduk di Malaysia, lebih baik orang Malaysia hantar anak mereka duduk di Palestin. Biar kami ajar bagaimana untuk menjadi manusia. Nanti kalau anak dia datang ke sini, hari-hari kita bagi main telefon, habis semua. Hari-hari tengok konsert macam-macam, habis anak-anak Palestin, rosak semua. Quran pun tak boleh hafal lagi lah. Biar dia duduk di sana. Kalau bawa ke sini habis dia main game hari-hari nanti. Sebab kita tak pandai. Baik orang Palestin bilang, jangan hantar anak kami kepada kamu, tapi kamu yang hantar anak kepada kami. Biar kami tunjuk bagaimana nak menjadikan anak-anak ini memahami erti sebuah kehidupan. Gaza mengajar kita sebuah kehidupan. Jadi kita, di saat kita bersimpati dengan apa yang terjadi di Gaza, kita juga mengambil satu hikmah pelajaran bahawa Gaza ini adalah guru kita sekarang, mengajar istiqamah, kesabaran dan macam-macam. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, pencerobohan biadab orang-orang Yahudi selain daripada di bumi Gaza, mereka juga telah menceroboh secara biadab ke atas Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini, di sebelah timurnya di Baitul Maqdis ada Masjid Al-Aqsa. Di sebelah baratnya ada gereja Nativiti di kawasan Khan Al-Zaid. Dan situ tempat dikatakan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kota ini bukan milik Yahudi saja, tapi ada dua lagi agama juga menganggap suci, iaitu Kristian dan juga orang-orang Islam. Sebab itu ketiga-tiga agama ini mempunyai nilai sentimental dan nilai kudus pada kota Baitul Maqdis. Ni malam ni kalau ada rakan-rakan kita orang Kristian, di Baitul Maqdis, di situ tempat lahirnya Jesus. Di situ juga tempat Jesus telah disalib. Di situ jugalah bakal dibangkitkan Jesus menjelang hari kiamat. Sebab itu cerita Palestin bukan cerita Islam sahaja. Cerita Palestin adalah penderitaan orang agama lain juga. Maka di Gaza berapa banyak gereja juga yang telah dibom. Kerana Yahudi ni semua dibom semua. Kerana mereka tak suka kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita mengkaji sejarah, kita orang Islam begitu dekat sekali dengan Masjid Al-Aqsa. Apa sebab? Kerana Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama. Apatah lagi Palestin ini juga begitu istimewa kerana di situlah berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj.
Di situlah juga lahirnya para nabi. Di situlah terdapatnya banyak cerita-cerita tinggalan sejarah nabi-nabi yang berjuang. Orang yang membina Masjid Aqsa juga berkaitan sejarahnya semuanya begitu dekat dengan hati kita. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, ketahuilah Al-Aqsa sekarang sedang dalam bahaya. Sekarang ini mereka bukan sekadar nak menjajah kepada bumi Gaza dan Palestin, tapi mereka nak mengambil pula Masjid Al-Aqsa. Maka kita berkumpul malam ini untuk menyatakan solidariti kita bahawa Aqsa tetap kita akan pertahankan. Banyak kita nak terangkan, tapi saya kira masa sudah tidak mengizinkan. Sebelum kita berpisah, marilah saya mengajak muslimin muslimat pada malam ini, kita menadah tangan berdoa kehadrat Ilahi. Semoga Allah Ta'ala menurunkan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestin, khususnya di bumi Gaza. Ayo sama-sama kita doakan. A'udzubillahinasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina kulubihim wa aslih zata bainahum wansur ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara-negara Arab dan negara Islam. Tolonglah kami untuk mengalahkan musuhmu dan musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitab alladhi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uka. Allahumma khalifun baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la yuraddu 'alal qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, timpakan laknat kepada orang Yahudi yang telah mendustakan utusan-Mu dan berperang dengan wali-wali-Mu. Ya Allah, gagapkan ucapan mereka, pecah belahkan kekuatan mereka, timpakan seksa-Mu yang tidak mungkin dicegah oleh mereka. Dengan menyebut nama-Mu, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Ya Allah, kami mohon pertolongan daripada-Mu. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawwi azaimahum. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah mereka. Ya Allah, kuatkanlah keazaman mereka. Ya Allah, berilah kesabaran pada mereka menghadapi musibah. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Falastin. Allahumma ultum bihim warhamhum wa akhrijihim min dhiki wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami orang Islam yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka. Keluarkanlah mereka dari kepungan dan keadaan yang sempit di Gaza pada saat ini. Allahumma shfi minhumul mardha wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka dan sakit di kalangan orang-orang Palestin. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhilah musuh-musuh mereka, kerana mereka tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan daripada-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Takbir. Alhamdulillah. Demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Sahibu Sa'adah Datuk Haji Badrissa bin Haji Alidin. Berikan tepukan sekali lagi kepada penceramah kita pada malam ini. Di kesempatan ini juga
bagi pihak seluruh jawatan kuasa pengajar merekamkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin yang sudi menyumbang kepada tabung plastik yang telah diedar-edarkan oleh para petugas sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita belum lagi berakhir. Kita akan sama-sama saksikan sebentar lagi satu lagi persembahan nasyid yang akan dipertontonkan dan dipersembahkan kepada kita semua, di mana lagu nasyid ini bertajuk Bebas Plastin, yang akan dipimpin atau diketuai oleh Ustaz Sanijan bin Samian bersama anak-anak Sekolah Agama Negeri Kampung Cinta Mata. Terima kasih sekali lagi kepada penceramah undangan kita pada malam ini. Semoga ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi menjana minda dan jiwa kita menuju jalan kebenaran. Marilah kita sama-sama saksikan persembahan nasyid yang akan disampaikan oleh anak-anak Sekolah Agama Negeri Kampung Cinta Mata bersama dengan Ustaz Sarizan bin Samian yang bertajuk Bebas Plastin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz Jerry. Ustaz Jerry. Jalan gentar
sentosa selamanya. Terima kasih sekali lagi kepada hadirin yang sanggup bersama-sama dengan kami dalam program Solidarity untuk rakyat Palestin walaupun hujan telah membasahi bumi daerah Tenom ini. Baiklah para hadirin yang dihormati sekalian, acara kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi untuk menghargai atas kehadiran penceramah khas di daerah Tenom ini untuk penceramah khas kita, untuk kenang-kenangan dan ikhlas dari kami di daerah Tenom ini. Terima kasih Daud Kelali, lain kali datang lagi Datuk untuk ke daerah Tenom ini. Jadi para hadirin sekali lagi, bagi pihak jawatan kuasa pengajur, sekali lagi mereka pasti tinggi-tinggi penghargaan. Thank you.